Assalamualaikum. Halo sobat. Saat ini saya tengah berada di depan pasar desa Pakis Putih. Ini saya akan melakukan perjalanan dari pertigaan Pasir Putih, tepatnya dari depan pasar desa Pakis Putih sampai nanti tembus ke Sawangan Doro. Oke, silakan simak perjalanan saya ini dari Pakis Putih Kedunguni sampai Sawangan Doro. Oke sobat, di jalur ini dari Kedunguni sampai Doro ini kita nanti akan melewati 3 kecamatan ya. Ya, ini di Kecamatan Kedunguni. Kemudian setelah itu melewati Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedunguni lagi, Kecamatan Wonopringgo sampai akhirnya nanti sampai di Kecamatan Doro. Ini jalur yang agak unik juga ya, karena melewati 3 kecamatan secara bergantian. Ini kita ada di Desa Pakis Putih. Duku Pelutungan yang di sebelah sana, di sebelah kanan jalan, ini adalah jembatan penghubung desa Kecamatan Kedunguni Wonopringgo yang melintasi Sungai Welo. Sungai Welo adalah sungai yang hulunya ada di sekitar dari Petung Kriyono. Makanya di sana ada Welo Asri. Terus Black Canyon itu juga sungainya sama sungai ini. Oke. Di sini kita sudah memasuki Desa Rowo Cacing. Rowo Cacing yang di sebelah kiri jalan ya. Di sini ada kompleks sekolah dan pondok pesantren, yaitu Alfusa. Sekolah Alfusa, pondok pesantren, dan ini SMP, SMA, SMK ya. Alfusa yang berlokasi di Desa Rowo Cacing, Kecamatan Kedunguni. Sekaligus juga ada pondok pesantrennya ya. Jadi yang ingin sekolah umum dan sekalian belajar di pondok pesantren, nah di sini Alfusa menyediakan. Oke. Ini masih area gedung sekolah Alfusa. Yang sebelah kanan itu Desa Galang Pengampon. Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo. Ya sobat, ada sesuatu yang agak janggal dan berbau mistis ya mungkin ya, karena saya sudah pernah sebelumnya mencoba 2 kali mereview, membuat rekaman video jalan jalur ini, tetapi kedua-duanya gagal. Rekaman videonya nggak jadi gitu ya. Pertama itu nggak masuk, yang kedua itu resolusinya terlalu besar sehingga tidak bisa diedit, dan yang ketiga nyaris gagal karena posisi videonya terbalik. Ya nggak tahu kenapa saya sempat mau putus asa. Ini kenapa ada sesuatu hal yang mesti hal ya, kenapa bisa begitu. Tapi ini saya coba sekali lagi ya, mudah-mudahan berhasil ya.
Ini Desa Rowo Cacing. Cukup sejuk juga jalannya. Nah, ini masuk Kecamatan Wonopringgo. Ini SMP Negeri 2 Wonopringgo. Yaitu SMP Negeri 2 Wonopringgo yang ada di Desa Legok Gunung, Kecamatan Wonopringgo. Ini area masuk area Kecamatan Wonopringgo. Tadi sempat dalam pengampun itu Wonopringgo, kemudian Rowo Cacing, Kedunguni. Ini masuk Wonopringgo lagi. Tapi yang sebelah kanan jalan ya, kayaknya. Yang sebelah kiri jalan mungkin masuk ke Rowo Cacing ya. Ya, ini ke sana ke arah Ringin Agung Doro. Ini di sini masuk Wonopringgo, ini masuk Wonopringgo, Desa Legok Gunung. Kayaknya yang di sebelah kanan jalan, kiri jalan juga ikut Wonopringgo. Ini jalur yang mungkin cukup favorit bagi para kueser karena jalurnya hijau. Jalannya juga relatif mulus dan tidak terlalu padat lalu lintasnya, jadi asik buat goes. Cuman ini karena kebetulan bukan hari libur dan sudah agak siangan, jadi saya nggak ketemu sama para goeser. Sudah jam 10:30 ya. Ini sudah masuk di kawasan Sawangan Doro. Banyak pohon pisang dan pohon sengon. Jalurnya agak naik-naik tipis ya di sini. Karena daerah Doro itu berada di ketinggian 300 meter MDPL, 300 meter di atas permukaan air laut, jadi agak naik-naik tipis. Kalau kita naik sepeda dari arah Doro ke Kedunguni, itu mungkin tanpa digenjot jalan sendiri. Banyak ditanami pohon sengon di sekitarnya, jadi sejuk suasananya. Di sini agak rusak sedikit jalannya. Sudah hampir sampai di jalan raya Karanganyar Doro. Ini jalan jalan tembus ini. Bukan jalan raya utama. Desa Sawangan Doro. Itu ada penunjuk jalan ke kanan ke arah Karanganyar, ke kiri ke arah Doro. Nah, di sini ada muara dari jalan ini, pertigaan ke sini ke arah kiri itu ke Doro, sedangkan yang dari arah seberangnya sebaliknya itu arah Karanganyar. Oke sobat, sampai di sini dulu video
saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.